صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati muka surat 10, surat 100 baris yang keenam daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kemudian memulai ia orang yang mendapat pertunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala bersedia pada petang. Bersedia pada petang hingga pagi-pagi. Maka syukur ia orang yang mendapat pertunjuk atas ta'ahnya pada malam itu, dan sukacita ia orang yang mendapat pertunjuk dengan ketiadaan kosong malamnya daripada amal yang soleh. Demikianlah tiap-tiap pagi dan petang, dan tiada mudah yang demikian itu. Yang demikian bersedia pada pagi-pagi bagi mati, bersedia pada petang bagi mati dengan taubah dan amal yang soleh, melainkan bagi mereka yang kosong hatinya daripada hidup sampai besok. Maka mati itu tuah baginya, dan hidup itu bertambah kebajikan baginya. Kemudian memulai ia orang yang mendapat pertunjuk bersedia pada petang hingga pagi-pagi. Bersedia pada petang, bersedia bagi mati. Bersedia bagi mati ini dengan taubah dan amal yang soleh, yang mana terdahulunya bersedia pada pagi-pagi, sampailah ke petang. Hal ini bersedia daripada petang hingga ke pagi-pagi, maknanya bersedia sepanjang masa, bersedia sepanjang mata bagi menempuhi kematian. Bersedia di sini dengan taubah dan amal yang soleh, yang mana terdahulunya alamat tandaan seseorang mendapat pertunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala bahawa tiada lupa ia daripada mati. Tiada lupa daripada mati itu tandaan alamat orang yang mendapat pertunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Alamat orang yang tidak dapat pertunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, tak ada ingatlah sumpah apa ni bab mati, mereka ingat berkaitan dengan kehidupan dunia semata-mata. Cuma orang yang ingat akan mati ni, tidak lupa akan mati ni, tak samalah. Orang tak sama. Orang yang jaga agama, semayang, tak tinggal, buat amal ibadah, kemudian jaga diri daripada perkara-perkara yang maksiat, itu mari daripada kerana matilah tu. Kita ni kalau tidak bicara hal mati, kita tak ada mikir hal tu semua tu. Kita mikir hal nafsu sudah lah. Yang jadi kita jaga diri, jaga diri kita, sentiasa buat amal. Kenapa ni? Kerana kita
ingat kepada kematian. Amal tu sebagai bekal selepas daripada mati kita. Tapi kalau orang tak ada pertunjuk, tak ingat akan mati, nafsu lah. Semayang bang pun tak kira, hukum hakam pun tak kira, hak tu dia tak ingat mati langsung tu. Itu orang yang tak dapat pertunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang semayang bang tak tinggal belajar ilmu agama, itu orang yang ingat akan mati. Tapi kedudukan ingat akan mati ni tak samalah. Kedudukan ingat akan mati tu tak sama. Ingat akan mati ni setiap saat. Sehingga kan benar apa? Hembus nafas, tak harap nafas tu boleh tarik balik. Tarik nafas, tak harap boleh hembus semula nafas. Berkelip je mata, tak harap boleh celik semula. Ni hak tinggi lah ni. Yang mana hatinya apa ke, dengan dunia ni luati. Dunia ni tak ada. Yang ada di hatinya rindu akan kematian, rindu akan kematian kerana hendak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rindu akan kematian kerana hendak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana dalam kitab Minhajul Abidin, selesai 7 akabah, bawa kepada meluati akan dunia, rindu akan kematian kerana nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kerana nak dapat nikmat yang sebenar. Nikmat yang sebenar bila cukup bekalan adalah lepas daripada mati. Atas dunia ni tak ada nikmat mana sebenarnya. Kita je yang perasan. Nikmat kita berasa. Nikmat apa? Nikmat apa je? Sehat. Sehat. Kejap-kejap duduk urut betih. Kejap-kejap duduk urut lutut. Itulah. Sehatlah tu memang alhamdulillah lah. Tapi gitulah sehatnya. Gitulah sehat. Lepas dia mati cukup bekal dengan amal ibadat, hak tu hak sehat sebenar. Atas dunia ni gambaran sahaja kepada hak selepas daripada mati atas dunia ni, gambaran. Hak nikmat-nikmat hak ada tu gambaran, tapi tak akan sama. Tak akan sama. Kita je rasa cukup dah dengan hak nikmat atas dunia. Dah. Tapi alhamdulillah, kita bersyukur dengan hak Tuhan beri kesihatan kita atas dunia ni. Alhamdulillah. Tapi nikmat yang sebenar, cukup amal ibadah dapat selepas daripada mati. Barzah raudhatun min riyadil jannah. Itu nikmat yang sebenar. Dak jannah nu lagi nu. Hak barzah raudhatun min riyadil jannah. Kebun daripada kebun syurga. Hak tu nikmat yang sebenar. Sebab itulah orang yang tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala rindu kepada kematian. Tapi yang besarnya mereka rindu akan kematian adalah kerana nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni bukan rindu. Cuma kadang-kadang kita ni ditarik. Sama ada kita nak bertemu dengan Allah, kita sendiri nak, ataupun kita ditarik kepada bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kematian. Kadang-kadang dalam keadaan kita persediaannya pun tak ada. Kita ke mana pun kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepada Allah. Sama ada kita kembali kepada Allah dengan rindu kepada Allah, ataupun kita hanya ditarik kepada kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada kitanya mikir dunia, tiba-tiba tu Allah Taala tarik kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada mana persiapan apa-apa pun nak takut ni. Kita bukan boleh lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada kita nak sendiri
ataupun kita ditarik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ingat akan mati ni dia tak sama kedudukan. Kita duduk mari majlis surah ni kisah apa? Kan ada gapo majlis surah ni? Ada duit. Ada duit-duitnya. Tapi mari majlis surah ni kerana mati lah. Kerana untuk buat bekalan selepas ada mati. Ha, cuma kalau kita ni tak kuat mana, buat juga amal. Tapi hak Tuhan larang pun langgar juga. Hak Tuhan suruh buat juga. Buat pun bukan sempurna sangat. Tapi kan ingat mati dah tu sikit-sikit. Tapi dalam keadaan ingat mati tu tak kuat, di masa yang lain hak Tuhan larang boleh-boleh ada. Hak zahir ke, hak batin ke, hak zahir mata, telinga, lidah tak apa nak jaga molek. Hak batin pula hati daripada sifat-sifat riak, ujub, takabur, hak tu kita nak jaga molek tu. Memang kita tak lupa akan mati, tapi kekuatan dia. Kalau orang yang dapat kekuatan petunjuk daripada Allah, ingat akan mati ni, segera kepada taubat, segera kepada amal-amal yang soleh. Bila berlaku je salah, segera bertaubat. Yang kita ni taubat tangguh-tangguh. Kadang-kadang cerita bab taubat daripada tinggal kefarduan, segerakanlah qada sembahyang, segerakanlah qada puasa. Kalau ada hutang-hutang zakat, segerakanlah kita selesaikan. Tapi kita kadang-kadang tangguh, semula nanti qada, nantilah esok boleh pula, lusa boleh pula, dah hari ni banyak benda lagi ni nak bersembang lah, nak itulah, nak inilah. Padahal mati bila-bila masa. Kalau betul-betul ingat akan mati, tak gerak dah lah. Selesai hutang dulu, hak kewajipan. Tak gerak lah. Dia buat apa? Selesai hutang, kodok, sembahyang, sembahyang, sembahyang. Semula, semula guna kita mati tu semula, lambat lagi mati. Tapi kita buat juga tu kodok tu. Sebab apa? Ingat juga mati, tapi tak kuat. Ingat mati. Kalau dia ingat mati, kita tak cara hak kodok semayang eh? Lambat lagi, hidup kita panjang lagi. Yang jadi kita kodok semayang, hak hutang lama-lama ni kerana apa? Kerana ingat akan mati, tapi ingat tak kuat. Ha, jadi kodok tu pun boleh lagi semula, semula, semula. Esok lah pula tambah, lusa lah pula tambah. Ha, sebab tu hak kuat sungguhnya tak gerak dah. Di situ, selesaikan hutang terlebih dahulu. Itu kata bergantung kepada kekuatan kita ingat akan mati itu. Ingat akan mati, kita orang Islam pasti kita ingat akan mati. Tapi kodor itulah. Ini cerita ilmu. Nak dapat kekuatan itu bergantung kepada kekuatan dalaman masing-masing. Nak kuat dalaman masing-masing, mari daripada amal-amal soleh yang kita lakukan yang sempurna. Amal soleh kita buat semayang tak pernah tinggal. Tapi sembahyang kita tu banyak lalai, banyak lupa dalam sembahyang. Yang mana kita bicara sembahyang ni, sembahyang dengan ilmu dah. Sembahyang dengan ilmu ada akidahnya, ada hukum hakam sembahyangnya. Tapi ketika kita tunaikan sembahyang tu, hak zahir mudah je kita jaga. Bacaan-bacaan mudah kita jaga. Sebab itu kita belajar molek dah. Afa'al, perbuatan-perbuatan dalam semayang ni, sama ada rukun ke, hak rukun fa'li ke, sunat fa'li ke, hak perbuatan tu mudah je. Kita ngaji molek, macam mana rukun fa'li ditunaikan, macam mana sunat fa'li ditunaikan, mudah je. Hak tu hak ni hak belajar lah ni. Tapi hak payahnya kitanya hak batin, hak dalam. Hak dalam tu, semayang bukan lama sangat. Semayang bukan lama sangat, tak panjang mana. Tambahan pula kalau semayang berjemaah, dia tak panjang mana, dia sederhana je. Tak lama mana, tapi walaupun tak lama mana pun hati tu, hati kita ni banyak sangat kepada perkara-perkara lain. Dalam semayang, lagilah banyak hati kitanya kepada perkara-perkara lain. Jadi semayang kita tu
Nilai dia tak besar mana. Sebab itulah kekuatan dalaman kita tak kuat. Kekuatan dalaman kita tak kuat. Ingat akan mati, ingat. Tapi tak kuat. Sabar, syukur, redha. Itu sifat-sifat hati dah. Tapi tak kuat. Sebab apa tak kuat? Kerana amal ibadah kita hak zahir itu tidak sempurna. Amal ibadah yang sebenar ni, amal ibadah yang sebenar dengan ilmu. Okay. Kalau kata semayang dengan ilmu, kalau kata mengaji Quran dengan ilmu, kalau kata berzikir dengan ilmu, nah, semua tu dengan ilmu bawa panggil amalan. Bawa panggil amal yang baik, amal yang soleh. Nak panggil amal yang baik, nak panggil amal yang soleh adalah ikut ilmu. Wal amalu tabi'uh, Nabi kata amal ialah mengikut ilmu. Ha, kita cerita nak ada ilmu ni. Tambahan pula kita duk ngaji kitab tasawuf. Kalau mengikut tertib ilmu, tasawuf ni duduk nombor tiga. Tertib ilmu, tasawuf duduk nombor tiga. Tauhid, fiqh dan tasawuf. Ha, tasawuf duduk nombor tiga. Tu tertib ilmu. Tapi ketiga-tiganya adalah fardu ain. Ketiga-tiga kena ngaji belaka. Tapi kalau orang ngaji tasawuf, pastilah fiqh dengan tauhid tak tinggal. Sebab itu ilmu yang terdahulu. Orang ngaji tasawuf, pastilah dia ngaji tauhid dan fiqh. Oh, tu duduk ngaji tasawuf saja tu, itu bukan tasawuf sungguh. Semua tasawuf, tauhid tak ada, fiqh tak ada. Bicara je buat tauhid, babah lalu dah. Bicara je bab fiqh, babah lalu dah. Tak mengaji kena-kena. Dan bila bunyi kata jangan tasawuf saja, tauhid fiqh mak bu mana? Oh, hogehlah, teralah bawa. Babah lalu. Sebab apa? Tak nak terah-terah, ini ilmu agama kena berguru. Sebab apa tu? Sebab bukan tasawuf yang sebenar. Jadi kita ni cerita ilmu tasawuf ni dengan bahawa akidahnya comel. Hak syariat semaya bangnya comel. Ha ni hati ni macam bicara berhati ni. Ha, nak bicara berkaitan dengan hati. Ha, kemudian nak dapat kekuatan sifat-sifat hati tu mari daripada amal ibadah. Ha ni nak kekuatan ingat akan mati. Memang kita ingat akan mati. Ha, kita pun ada persediaan sikit sebanyak untuk selepas dia mati. Tapi kodoh-kodoh kita. Ha, kodoh-kodoh kita. Ha, taubah. Amal yang soleh, taubah amal soleh tadi lah. Kadang-kadang bertangguh-tangguh. Sebab apa? Ingat akan mati tapi ingatnya tak kuat. Taubahnya bertangguh, amal solehnya pun bertangguh. Tau ni ilmu, kalau ilmu tak ada taubah pun tak ada. Mari majlis surah ni bukan panggil taubah. Mari majlis surah ni kita mari, kadang-kadang mari kerana tak ada arah je. Nak taubah, balik kepada ilmu. Dalam kitab penerbagai hati ni, sifat mahmudah yang pertama. Sifat mahmudah yang pertama, taubah. Ha, ni kena faham taubah. Ha, kemudian amal, amal yang soleh yang lain. Ha, mari daripada ingat akan mati, bersedia. Pagi-pagi, bagi mati dengan taubah dan amal yang soleh. Ha, kemudian hidup sampai ke petang, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sukacita dengan ketiadaan sia-sia harinya. Arti bulan pagi sukacita, bukan ujuk. Kita ujuk ni kita perasan dengan amal ibadah kita, tapi kita lupa itu datang daripada Allah. Dan Allah boleh tarik bila-bila masa. Adapun kita suka cita dengan amal ibadah kita, serta kita tidak lupa, itu semua pertunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah terkadang tak boleh tarik bila-bila masa. Itu tidak panggil ujuk. Sebab kita kena memandang besar amal ibadah yang ditaufikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita suka cita dan kita bersyukur dengan ketaatan yang ditaufikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa kebetang hidup, bersyukur ia atas taat, suka cita ia dengan
ketiadaan sisi harinya, kemudian memulai ia. Ia orang yang mendapat pertunjuk, bersedia pada petang hingga pagi-pagi. Maka syukur ia atas ta'ahnya pada malam itu, dan sukacita ia dengan tiada kosong malamnya daripada amal yang soleh. Tiada kosong ia daripada amal yang soleh. Tak ada kosong. Macam mana 10 malam tidur banyak jam tu, tiada kosong macam mana ni? Sepenuhnya amal yang soleh. Dia tidur dengan ilmu ni, kena niat, kena kosak, itu semua kebajikan. Itu semua kebajikan. Tidur serta dengan ilmu, itu pun kebajikan. Oh, sedap lah gitu dia. Tidur kebajikan dah. Lepas tu, kalau orang yang bangun malang ni, tu lagilah kebajikan. Tapi, ni, inna nauman ala ilmin khairun min salatin ala jahlin. Tidur serta ilmu lebih baik daripada semayang serta jahil. Tapi dengar dia orang jahil, oh sedap ke dia tidur. Kita orang jahil, bangun semayang pun baik dia pula dah. Kenapa kamu jahil? Kenapa kamu jahil? Oh, sedar jahil. Pergi belajar tak ambu? Ada bahasa yang tu? Sebut kata jahil, jahil, jahil. Oh, kalau cerita bak jahil, dalam hadis-hadis, berat-berat belaka tu cerita bak jahil. Cerita bak jahil berat. Yang mana Nabi kata kebanyakan ahli neraka ada di kalangan fuqara, orang yang fakir. Maka sahabat pun tanyalah, daripada harta ya Rasulullah. Nabi kata dak, bal minal ilmi, bahkan fakir daripada ilmu. Itu kebanyakan ahli neraka. Sebahagian laginya orang berilmu tetapi tidak beramal. Tapi hak kebanyakannya orang jahil. Bila dengar orang jahil ni, oh kata ke dia, tak ada kata ke siapa. Kalau kita sedar kita jahil, kena belajar molek. Kalau jahil tu, jahil fardu ain, itu sekeji-keji maksiat. Duduk dekat dosa besar, malaikat catat dosa besar setiap saat kerana mengekali jahil fardu ain. Kenapa kita mengekali jahil? Ada ni. Bila sebut kata tidur serta dengan ilmu lebih baik daripada amal solat setengah jahil, dibubuh dia pula dah. Solat setengah jahil. Ada ni. Ya buka dia. Mana apa? Dia sedar dia jahil. Ada besan ni. Tapi berahi bangun malam, esok nguak depan orang. Allah semalam boleh buat. Jadi nguak depan orang. Ha ni. Orang jahil belaka ni. Tu tak kena nguak, tak nguak lah. Tapi kalau semayang malam serta akidah tak betul, semayang tak betul, hati tak ikhlas, itu semua menjadi bahan gelok ketawa syaitan. Itu semua menjadi bahan gelak ketawa syaitan. Itu hak-hak dalam kitab Minhaj. Dia kata syaitan terkadang tipu daya atas rupa kebajikan. Syaitan terkadang tipu daya atas rupa kebajikan. Hak rupa kejahatan tu hak dia dah. Hak rupa kejahatan tu hak dia dah. Tapi terkadang kita ni nak tinggal kejahatan, nak melakukan kebajikan. Tiba-tiba syaitan pusing pula. Kebajikan kita tu macam-macam lah. Hello syaitan pula. Mula-mula jangan belajar. Payah apa semayang. Jak budak pergi pandai semayang. Ni ia belaka dah ni. Dia kata semayang payah apa. Kalau tak anda semayang, takkan boleh semayang. Tahulah semayang berapa bilangan rakaat. Tahulah semayang tu waktu masuk, waktu habisnya bila. Tahulah bilang rukun semayang 13 tu. Tapi banyak lagi syarat-syarat semayangnya. Syarat sebelum kita masuk kepada sembahyang, syarat di dalam semayang, syarat bagi tiap-tiap rukun semayang, syarat berjemaah laginya banyak. Tapi kalau kita ngaji pun hok tula je. Tapi dah tak belajar,
Dia rasa macam kalau mayang pandahlah, dia kata. Walaha Khalaq bin Rafiq, orang Badawi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semayang berhampiran dengan Nabi 3 kali. Nabi kata fa innaka lam tusalli, kerana sesungguhnya engkau belum sembahyang. Dia semayang pula. Nabi kata pula fa innaka lam tusalli, kerana kau engkau belum sembahyang. 3 kali Khalaq bin Rafiq reka. Nabi kata tak semayang lagi. Khalaq bin Rafiq pun mengakulah semayang tak pandai pun Nabi ajar. Ha ni ni. Lah ni ramai pasal Khalaq bin Rafiq ni. Dia semayang tapi sebenarnya bukan semayang. Tambahan kalau semayang tak ada pegangan pula. Dia tu tak ada pegangan. Apa kita percaya ke Tuhan? Ialah percaya ke Tuhan setara mana? Setara mana kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala? Setakat kenal Allah ada. Allah ada tidak ada permulaan. Allah ada tidak ada kesudahan, gitu je. Kata je. Asasnya kita kenal Allah dengan bahawa kita mengesakan Allah, mentauhidkan Allah. Ha? Ialah kita mentauhidkan Allah. Kita orang Islam memang Allah Tuhan yang satu. Itu tauhid pada zat, tauhid pada af'al, tauhid pada perbuatan. Ha, tauhid pada perbuatan. Hak rukun iman yang keenam tu. Hak qada dan qadar tu. Kemah kedok situ. Akhir zaman ni hak situlah hak banyak terpesong ni. Hak banyak terpesong situlah. Kadang-kadang orang yang duk belajar agama dah pun tak lulus situ. Ni kalau kita tidak belajar, nak duduk mana kita? Orang yang duk belajar dah, siap duk mengajar dah ni. Siapa di keesaan pada perbuatan, gelincir di situ. Habis cerita dah tu. Itu orang belajar dah tu. Tapi dak kemah hok ilmu mula-mula. Pekoh comel dah. Tasawuf comel dah. Tauhid mengaji juga, bukan tak mengaji. Tapi mengaji secara ringkah. Maksudnya secara mendatar. Akhirnya boleh mengajar pekoh. Boleh mengajar tasawuf. Boleh sentuh sedikit berkaitan pegangan, tetapi pergi kepada keesaan pada perbuatan tak lulu. Itu orang yang belajar dah. Kalau kita tak belajar, nak kena tak mana? Kalau kita tak belajar, simple saja. Ni kita sendiri, orang tak boleh nak letak kedudukan kita. Kita sendiri, kita sedarlah kita belajar ke tak belajar. Orang nampak kita tak belajar mana, tapi kita, mak ayah kita sudah ajar molek hak bab ni. Tak ada benda, comel pegangan. Walaupun kalau kita pandang kok zahir kok, bila dia belajar, dan mana kita tahu? Latar belakang masing-masing tak akan sama. Latar belakang masing-masing tak akan sama. Kalau kita kata dah leh harap dia ni pandai ke tak pandai cerita bab pegangan. Bila cerita bab pegangan, senyum mewek. Ada ni. Bila cerita kok molek ustaz ulang, kita duk pegang gitu lama kening. Kalau orang kalau tengok zuhir kau bukan orang belajar mana. Ada ni. Itu atas masing-masing lah. Tapi kalau kita sedar kita tak belajar, tak dalam bab pegangan, kena belajar molek. Kena belajar molek. Itu panggil amal ibadah yang sebenar. Itu panggil semayang yang sebenar. Ngaji Quran yang sebenar. Berzikir yang sebenar. Orang yang mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mensyirikkan Allah pada zat, orang Islam pasti tak ada. Tak ada orang Islam kata Tuhan ada dua, tak ada. Tapi orang Islam terkadang yang melakukan perbuatan bukan Allah Ta'ala sahaja. Makhluk pun ada peranan juga melakukan perbuatan. Peranan tu peranan yang mutlak. Mana perbuatan hamba yang mutlak. Bukan Allah yang lakukan, hamba sendiri. Tak ada benda ni ni. Tak ada. Jadi nak amal ibadah, itu dengan ilmu. Jadilah kalau kata walaupun nampak semayang, tapi tanpa ilmu, kadang-kadang tanpa ilmu tiga-tiga. Ilmu tauhid tak peduli, ilmu pekoh tak peduli, ilmu tasawuf pun tak boleh. Wah, amal je. Tapi persoalannya bila sebut kata jahil, kata kita lah tu. Tapi kenapa tak mau belajar? Nabi kata yulhamu su'ada
wa yuhramul ashqiya, tu hakiki dia. Allah Ta'ala akan buka jalan akan ilmu kepada mereka yang Allah Ta'ala takdirkan pada azal orang yang bahagia, ahli syurga. Dan Allah Ta'ala dan akan dihalang ilmu, diteguh ilmu, disekat ilmu daripada orang yang Allah Ta'ala takdirkan pada azal celaka, ahli neraka. Tuhan tetap belah kedah. Baik jahat Tuhan tetap belah kedah. Syurga neraka Tuhan tetap belah kedah. Orang yang Tuhan tetapkan dia ahli syurga, Allah akan tetapkan perjalanan dia dengan ilmu. Orang yang Tuhan tetap dia pada azal tu ahli neraka, maka tak ada ilmu, ditambah ilmu, tak akan terbuka hati dia kepada ilmu. Itu hakiki dia. Orang mengajar dia lari. Kadang-kadang orang lari tu mengajar tauhid. Mengajar tauhid pun lari juga. Maghrib ada semalam berjumaah, ha, lari. Isyak mari pula. Dia buat tu dia rasa suka. Dia seorang je lari, orang lain tak lari pun. Bukan kata orang lain tak lari, masa dia lari tu orang lain belang-belang mari. Ha, dia lari seorang. Orang lain tu oh, baru sapa, baru sapa, baru sapa. Dia kembung lah. Tidak deli. Ha, berapa? Bahagian masing-masing. Sambuh pada ilmu. Ha, tapi awak amal rajin. Berjumaah rajin. Oh, semayang malam. Cerita kau orang lah rajin dia ni. Ha, maknanya Nabi kata dah. Ilmu akan diilhamkan kepada mereka yang Allah Ta'ala takdirkan pada azal, orang yang bagi ahli syurga. Dan ilmu akan diteguh daripada orang yang ditakdirkan pada azab, orang yang celaka. Sebab apa? Sebab Nabi kata kebanyakan ahli neraka adalah orang jahil. Itu kebanyakan ahli neraka. Jadi kalau ada ilmu, tidur pun lebih baik. Tidur ala ilmin khairun min salatin ala jah. Tidur serta dengan ilmu. Tidur kemudian kosak di hati, niat di hati, esok bangun nak buat ibadat pula, nak belajar pula, pun nak kerja, nak tanggung nafkah wajib pada dalam keluarga kita. Tidur tu ibadah. Kalau dia bangun pula buat ibadat, lagi besar pahala dianya. Faham tak ni? Tapi ada orang kok payah dia gitu je lah. Dia kena tidur cukup. Esok dia khijaan dia tu, khijaan yang mana tak boleh tidur-tidur kurang. Dengan kesihatan dia, tidur kurang tak boleh, dia tidur cukup. Tapi dia tidur tu dengan ilmu. Kosak ni hati dia nak esok nak kembali melakukan ketaatan. Makna apa tu? Tiada kosong malamnya daripada amal yang soleh. Tidur tu kebajikan. Kalau tidur tu kebajikan, tapi kalau dia boleh bangun buat ibadat pula, lagi besar kebajikan. Ada ni. Tapi semata-mata tidur tu pun kebajikan dah. Tiada kosong daripada kebajikan. Dia suka cerita. Tiada kosong malam daripada amal yang soleh. Demikianlah tiap-tiap pagi dan petang. Gitulah dianya. Pagi bersedia bagi kematian dengan taubah dan amal yang soleh. Malam pula bersedia bagi mati dengan taubah dan amal yang soleh. Begitulah tiap-tiap pagi dan petang. Dan tiada mudah yang demikian itu nak bersedia pagi petang ni bagi mati dengan taubah dan amal soleh, melainkan bagi mereka yang kosong hatinya daripada hidup sampai besok. Ni hak ni hak tinggi dah ni. Tak ada. Kita hati kita nak hidup esok tu adalah siaplah kedah. Nak buat gapo pagi esok. Adalah tu kitanya. Ada. Lepas tu kalau orang yang hatinya kosong daripada hidup sampai besok, dia tak ada persiapan apa. Persiapan tetap dah, tapi hati dia, hati dia kosong daripada hidup sampai besok. Kita dah esok gitu gini, gitu gini, gitu gini. Kodoh kita lah. Tu kodoh kita. Nak duduk hok sepenuhnya. Siapa ni? Orang yang mereka yang kosong hatinya daripada hidup sampai besok. Ni barulah hok dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mati itu tuah baginya. Mati tuah.
dan hidup itu bertambah kebajikannya. Ha, mati itu tua. Ha, kita memanglah kita nak hidup tu biar lebih panjang lagi. Sebab apa? Sebab kita sedar kita ni buat buat persediaan. Tapi persediaan kita ni gitulah. Buat persediaan. Ha, kita buat juga persediaan. Amal kita ada persediaan dengan amal kita, dan kita ada persediaan dengan pahala yang berkekalan. Nah, kita ada persediaan untuk pahala yang berkekalan. Mana? Dengan ni, dengan sedekah jariahnya kita tak pernah lupa. Kenapa kita sedekah jariah? Kerana nak pahala berkekalan lah tu. Waktu khir mati lah tu. Kalau tak khir mati, buat apa nak sedekah? Sipang lah banyak. Hidup kita panjang lagi kan? Nanti kan tua-tua panjang umur kan? Ha, anak-anak cucu tak mencarakan duit tak ada. Ha, pada ni. Dah. Kenapa kita sedekah jariah? Sebab untuk mati tu. Untuk pahala yang berpanjangan. Ha, kemudian kita bawa pulak anak-anak kita kepada agama. Sebab apa? Itu amal kita. Amal kita lepas. Amal kita yang pahala yang berpanjangan. Sedekah jariah, anak-anak yang soleh ni, bukan kata pahala lepas mati, pahala sekarang, tapi berpanjangan. Kita mati pun pahala kekal, pahala berpanjangan. Ha, tu kita panggil tu persediaan untuk mati dah tu. Ya, untuk mati. Kegone. Cuma kita muhasabah diri kita lah, setara mana. Setara mana kita buat persediaan bagi mati pagi dan petang dengan taubah dan amal yang soleh. Jangan kita mati barulah kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dikembalikan hidup. Sebab apa? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Nak sedekah, nak buat amal soleh. Ha ni. Ha? Dalam surah Jumaah tu. Jumaah tau. Ha. Kalau baca semua tu, kita minta hidup sekejap tempoh masa. Sebab apa? Fa asaddaqa wa akum minas salihin tu. Nak sedekah, nak amal soleh. Sampai masa mati Tuhan kata kita minta tempoh-tempoh. Ini benda gaib belaka ni, tapi kita wajib percaya ni. Ni Quran yang royak. Kita wajib percaya. Sebab apa tu? Sebab kita bertangguh. Sedekah pun bertangguh, amal soleh pun bertangguh. Sampai masa mati minta tempoh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa bertangguh sedekah? Kenapa bertangguh amal soleh? Sebab ingat mati kita tu tak berapa kuat. Ha, kalau ingat mati kuat, kita perbanyakkan sedekah, perbanyakkan taubah, perbanyakkan amal yang soleh. Ha, taubah terutama sekali kita ada kesalahan sesama kita, kita sentiasalah minta maaf. Tapi nak minta maaf malu. Sebab minta maaf ni seperti merendahkan diri dengan orang, seperti mengaku kita ni banyak buat salah. Malu kitanya. Ada ni. Kan ada kau orang dia jumpa minta maaf sokmo. Sebab apa? Dia takut tu. Takut ada orang dengan orang ni. Kalau tak sesat atas dunia kok, payah kita di padang mahsyar. Ada orang-orang ni jumpa, kalau nak berpisah minta maaf, nak berpisah minta maaf. Nampak dia tu rendah diri. Sebab apa tu? Tu taubah lah tu. Taubah lah kita, dosa sesama kita. Sebab apa sentiasa minta maaf? Sebab ingat mati. Kita bila nak minta maaf? Hari raya. Hari raya. Sebab apa tu? Panjang lagi. Lama lagi duk. Dan lagi lah nak minta maaf hari raya, dan lagi. Tapi ada orang tak, dia tak tunggu hari raya. Jumpa, dia minta maaf. Jumpa, dia minta maaf. Orang tua, tapi dia punya tawaduk dia tu. Dia punya tawaduk rendah diri. Kita, hak jenis sombong. Ngaku tak boleh. Dia ni. Dulu hebat sangat, sekarang merendah dah. Terima lah. Dah dulu kita handalan. Kita ada pangkat, kita sombong. Kita nak nanya kepada orang-orang bawahan kita. Cuba kena minta maaf lah. Jadi merendah diri. Ha lah, merendah diri lah.
daripada kita merangkak daripada masyar. Ada ni, ada orang dia lepas daripada habis je, dia belajar-belajar, dia jumpa dengan orang bawahan, dia sentiasa minta maaf. Sebab apa? Dia sedar masa dia ada kedudukan dulunya, tak ada dia hop, oh bawah ni jadi tu dia je, jadi mangsa dia je, ada seorang menjadi mangsa dia. Ha ni gak terimalah, mungkin duduk bawah lawan-lawan kan, ha kena buang dia orang. Ha, itu semua nak bertaubat, minta maaf, minta maaf, minta maaf seorang-seorang. Ha gitu. Kena merendah diri ni. Sebab apa? Taubah. Sebab kita bersedia bagi mati. Bersedia mati tu dengan taubah. Makna mati itu tua dan hidup itu bertambah kebajikan. Wallahu a'lam. Dengan kepujian Allah Ta'ala, telah selesai hamba Syekh Qadi Al-Mandili. Hamba di sini Syekh Qadi Al-Mandili, daripada menghimpun kitab Penawar Bagi Hati, himpun. Syekh Qadi Mandili awal kitab mengatakan bahawa ia himpun, bukan dikarang. Himpun daripada kitab-kitab Imam Ghazali rahimahullah, di antara kitab Arba'in Fi Usuliddin. Syekh Qadi Al-Mandili ni meninggal pada tahun 1965 Masihi. 1965. Orang tua-tua dahulu-dahulu yang pergi Mekah lama-lama pasti kenal Syekh Qadi Al-Mandili. Hok pekat dulu, pekat dulu. Hok pergi Mekah lama-lama tu. Ada ni? Tak ada dah boleh pekat tu dah. Tak ada dah. Tapi saya dulu pernah jumpa dengan orang-orang yang hok gi Mekah pekat dulu. Memang dikenal Syekh Qadi Al-Mandili sebab mengajar di Masjidil Haram. Orang gi Mekah lama-lama, dia gi belajar, dari belajar dengan orang Arab, belajar dengan Melayu ni. Di antara orang Melayunya Syekh Qadi Al-Mandili yang mengajar di Masjidil Haram. Ha, cuma kalau orang kemudian-kemudian ni hok gi Mekah lama-lama tu, biasanya dia akan kenal almarhum tok sayanya Baba Najibuddin Kerandang. Sebab apa? Baba Najibuddin pun mengajar di Masjidil Haram. Mereka akan kenal. Tapi kalau orang tua dulu, mereka akan kenal Syekh Qadi Al-Mandili. Kalau kemudian, dia akan kenal hok Baba Najibuddin. Sebab dia antara guru orang Melayu yang mengajar di Masjidil Haram. Jadi pergi Mekah lama-lama tu nak belajar, takkan nak belajar dengan Syekh-Syekh Arab. Kena belajar dengan orang Melayu ni. Kena belajar dengan orang Melayu. Jadi Syekh Qadi Mandili ni kira kemudian dah lah. Syekh Qadi Mandili ni dia banyak hubungan dengan Malaysia. Dia banyak hubungan dengan Malaysia. Pernah belajar di Kedah apa semua. Syekh Qadi Al-Mandili ni dia pernah belajar di Kedah. Lepas tu dia banyak hubungan dengan Malaysia. Dia banyak hubungan dengan Malaysia. Orang Malaysia pula kalau ada persoalan apa-apa, dia di antara ulama Mekah yang dia dapat rujukan adalah Syekh Qadi Mandili. Ha, kita kitab dia banyak, tapi kita masyhurnya hok biasa orang guna pakai Penawar Bagi Hati, Perisai Bagi Sekalian Mukallaf. Ha, tu Syekh Qadi lagi tu. Ha, tapi ada kitab-kitab, contohnya kitab Siasah dan Loteri dan Alim Ulama. Ha, kitab Islam, Agama dan Kedaulatan. Ha, cerita bab siasah, cerita bab politik. Dan memang ada kitab Syekh Qadi Mandili ni yang tidak dibenarkan oleh kerajaan Malaysia dahulu. Dah ada bicara bab loteri. Kan ada kan orang loteri kebajikan masyarakat. Loteri pun kebajikan. Kebajikan ni apa? Taat dah tu kebajikan. Loteri pun taat juga. Dah tak ada ke orang berilmu yang menyokong? Adalah pada masa tu. Ha, Syekh Qadi Mandili pun karang kitab bab loteri. Ha, memang ada kitab-kitab Syekh Qadi Mandili yang seperti diharamkan di Malaysia. Itu cerita masa dulu. Memang Syekh Qadi Mandili banyak, dia ada hubung kait Malaysia ni agak rapat. Sebab pernah belajar di pondok di Kedah. Orang kita ni kalau ada apa-apa, rujuk pada Syekh Qadi Al-Mandili. Meninggal 1965.
Ha, tapi kitab paling orang-orang sehunya, kitab penawar bagi hati selain daripada perisai bagi sekalian mukallaf. Ha, telah selesai hamba daripada menghimpun kitab penawar bagi hati pada tanggal, pada tanggal 7 daripada bulan Rejab tahun 1378 daripada hijrah. Ha, ini hijrah penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tanggal 7 daripada bulan Rejab tahun 1378 daripada hijrah penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kitab ni lama mana? 2013. Surah ni 2011 surah ni. Surah ni 8 tahun dah. Ha, Haji Sopi kata tadi 8 tahun. Jadi kita kitab ni 6 tahun. Dah subuh. Ni sekarang ni boleh panjang sikit sebab subuh awal. Time subuh lewat. Nak kata nak sekolah kan. Ni subuh awal budak pula nak sekolah hari ni boleh lah. Tu jadi lama tu. Kalau kira-kira kita 6 tahun lah. Kemudian insya-Allah kita akan memulai kitab Minhajul Abidin Hak Jawi terjemahan Syekh Daud Al-Fatani. Hak Jawi Hak Syekh Daud Al-Fatani. Kemudian kalau siapa-siapa yang nak guna pakai Hak Rumi, Hak Rumi ni banyak, Hak Rumi banyak. Tapi kalau nak pakai Hak Rumi, ambil Hak dirumikan oleh Ustazah Noraini Abu. Ustazah Noraini Abu Hak Rumi banyak, tapi jangan ambil Rumi hak lain. Rumi hak lain ni dia tak sama dengan hak asal. Hak Rumi Ustazah Noraini Abu dia sama dengan hak asal Syekh Daud. Tapi ingat baik, hak Rumi banyak eh. Hak Rumi minhak ni ada Rumi hak Indonesia, ada Rumi hak orang Malaysia yang buat. Hak Rumi tu tak bakal tu. Kita nak Rumi hak Syekh kita nak hak Jawi hak Syekh Daud. Kalau hak Rumi yang dirumikan oleh Ustazah Noraini Abu. Ya tak ni? Dia memanglah hak minhak Syekh Daud ni kena ngaji molek, tak ngaji tak lulu. Batu orang ambil hak Rumi-rumi gitu je. Baca sendiri belajar pun tidak. Hak ni pergi cari kat jendela ilmu ada. Ni pergi cari sendirilah kita. Takkan kita pun kena bawa juga. Manja benar. Jendela ilmu kan kapas ni je. Hak Jawi, hak Syekh Daud yang dirumikan oleh Ustazah Noraini Abu. Tengok molek tu. Kalau sebut kata nak rumi, wayak molek. Hak mana? Tapi biasa kalau kat jendela ilmu tu, kalau hak saya wayak saya ngajar, dia tahu lah. Saya nak rumi hak mana. Memang orang pakai rumi belaka sekarang ni. Faridatul Fara'i, Munyatul Musalli, Wishahul Afrah, Hidayatul Sibiang. Orang pakai rumi belaka sekarang ni. Tapi dia tahulah kalau saya mengajar, saya nak rumi hak mana. Rumi hak Ustazah Noraini Abu. Hak rumi hak lain dia juga tu, dia tak sama tu. Tapi nak moleknya pakai hak asal lah. Pakai hak Syekh Daud Al-Fatani. Jadi hak asal tu benar. Imam Ghazali rahimahullah awliya'illah. Syekh Daud Al-Fatani awliya'illah. Ni Syekh Daud, Syekh Daud tu hak saya sekarang ni masih lagi kutip dana untuk bina Masjid Syekh Daud Al-Fatani tu. Masjid Syekh Daud Al-Fatani ni makna tanah tu tempat asal kelahiran Syekh Daud Al-Fatani. Jadi masjid tu dia menjadi macam mercu tanda lah kepada pondok. Sebab masjid tu kepunyaan pondok, bukan kepunyaan mana-mana tuan guru. Masjid tu mana kutipan tu jalan sampai sekarang, tapi orang guna nama Masjid Syekh Daud Al-Fatani sebab di situ tempat kelahiran Syekh Daud Al-Fatani. Sebab kita ni di tanah Melayu kita ni kalau orang belajar agama tak lepas daripada Syekh Daud Al-Fatani. Salsilah tak lepas. Salsilah tak akan lepas daripada Syekh Daud Al-Fatani. Bak pegangan ke, bak pekoh ke, bak tasawuf ke, tak lepas daripada Syekh Daud Al-Fatani. Jadi kita ambil hak asal lah molek, hak Jawi.
Kalau kita boleh baca jawi lah, kalau kita tak reti jawi tu tak ada arah lah. Memanglah setengah-setengah tu guru dia kurang berkenang kita pergi ambil hak rumi. Ha, sebab pada pandang untuk gurunya sudah tak jadi hak Syekh Daud, dia kata. Bila kita ambil hak rumi, dikatakan bahawa kita sudah tak pakai hak Syekh Daud. Ada setengah mengatakan pula, dah rumi tu rumi daripada jawi hak siapa? Rumi daripada jawi hak Syekh Daud. Hak Syekh Daud jugalah rumi tu. Ha, ada pergi kot tu. Pandak ni. Tapi setengah guru yang agak beraluh, dia tak boleh pakai rumi. Pakai asal. Pandak ni. Tapi hok kata okeylah, rumi pun rumilah. Sebab apa? Sebab dirumikan daripada hok min hak hok Syekh Daud juga. Ha, maknanya tak lari daripada Syekh Daud juga ni. Hok rumi sekalipun tetap ada bahagian pahala untuk Syekh Daud. Sebab dirumikan daripada hok min hak Syekh Daud. Ha, bukan rumi sendiri tu. Ha, maknanya kalau kita boleh jawi, jawilah. Ha, kalau tak boleh pun, rumi pun rumilah. Kalau rumi pun tak boleh, dengar saja lah. Sebab apa dengar saja? Saya jawi tak pandai. Rumi pun tak pandai. Lepas tu, buta huruf. Kita pun dengar saja. Jadi nak dengar saja tu, jawi tak pandai, rumi tak pandai. Oh, kita ni ramai ni, jawi tak pandai, rumi tak pandai ni. Dengar saja. Padahal ada pilihan dah tu. Tak pandai jawi, cari hok rumi. Alhamdulillahi awalan wa akhiran wa zahiran wa batina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna fahma sabikin warzukna rukat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhikna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.